dapat Gomart lagi ke K24, beli obat lagi. Permisi. Permisi. Dan ternyata obatnya kosong karena ini kirimnya ke Simo Hilir, jadi kita cari yang biasa ya kok Pak. Udah tahu perempatan malah corneringan. Kita cari yang searah karena di depan sana di ngesong itu ada kimia bus. Aduh, di ngesong ada Kimia Farma, terus Kupang Indah juga ada Apotek Tiara. Ya tutup dah. Ya, tutup semua. Halo. Iya, Pak. Ini yang di K24 itu kosong. Terus yang di Kimia Farma sama Apotek Tiara yang di Ngesong ini tutup posisinya. Tutup. Iya. Apa saya carikan yang di Kupang Jaya itu, Bu, yang arah jarak itu? Oh iya, oh iya, Pak. Bapak, Pak, ya, ya. Oh iya, ditunggu, Bu, ya. Jadi sudah 3 apotek dan ujung-ujungnya balik lagi ke Kupang, Duku Kupang. Soalnya ibunya tadi udah saya telepon, mintanya yang di sini Ngesong. Ya udah, nggak taunya tutup dua-duanya yang di Ngesong. Coba ke Kimia Farma di Duku Kupang Raya. Nah, kayak gini loh biasanya. Tadi dibuka, sekarang ditutup.
pulang lagi, Bu. Iya. Oh iya. Cancel aja enggak apa-apa. Ya, sama-sama. Gimana? Pasti iya. Iya. Iya bu, ini apa dapat info dari ini karena itu operasi itu harus sampai ekor, jadi pasti di semua tempat itu dibilangnya kosong gitu. Iya, ini baru kan orangnya bilang kalau pakai ekor pasti diberikan gitu. Jadi ini tadi barusan pegawainya kimia tuan rumah bilang kalau obat yang dipesan sama customer ini itu mau beli di apotek manapun itu pasti dibilangnya kosong. Jadi itu nama obatnya itu Postinor. Jadi kalian-kalian para driver kalau dapat GoMart beli obat atas ini nama obatnya Postinor itu pasti dibilangnya kosong karena syaratnya untuk beli obat ini harus pakai resep dokter gitu loh. Ya ceritanya belum rezeki saya keliling-keliling hampir 5 kilo ternyata ordernya tidak bisa saya selesaikan. Set. Dan di sini miring, saya pasti nggak bisa parkir. Parkirnya harus begini. Nah, nih warkop lancar. Ini basecamp tim Undebroken wilayah barat. Ya. Oke, ketemu di orderan berikutnya. Yes.